surat yang ke 92 di dalam Al-Quran Al-Karim. Surat ini dinamakan surat Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum berlakunya hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita pun dah berada di bulan Syaban, bulan yang disebut oleh Nabi dalam doa baginda. Di mana Nabi bila masuk bulan Rajab dan berdoa dengan doa yang cukup masyhur. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Syaban wa balighna Ramadan. Kami juga dalam bulan Syaban dan pertemukan kami dengan Ramadhan. InsyaAllah tuan-tuan, kita berdoa, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan afdal, kita afdal syahr, sebaik-baik bulan, yaitu bulan Ramadhan. Disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bulan yang diturunkan pada Al-Quran, bulan yang ada padanya Lailatul Qadar, bulan yang mereka yang melakukan amalan sunat akan mendapat pahala wajib, yang melakukan amalan wajib akan ditambahkan pahalanya sehingga 70 kali ganda. Satu bulan yang tidak ada pada bulan-bulan lain yang Allah kurniakan kepada kita. InsyaAllah pada malam ini kita kita baca surah Al-Lail yang bertajuk surah malam. Dan saya ulang sekali lagi, surah yang ke-92 di dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Makkah, mengandungi 21 ayat. Surah ini surah itu sebelum berlakunya hijrah. InsyaAllah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فلما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallayli idza yaghsha, demi waktu malam, ketika ia menyembunyi siang dengan gelap gelita. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang ketika ia terserlah terang benderang. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa, dan demi pencipta yang menjadikan jenis lelaki dan perempuan. Inna sa'yakum la syatta, sesungguhnya amal besar kamu itu berbeza-beza. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang menderma kejar Allah dan yang bertakwa. Wasaddaqa bil husna, serta percaya kepada akidah yang paling indah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikannya
wastarna, adapun orang-orang yang kikir atau yang bakhil dan merasa dirinya cukup kaya, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya kepada akidah yang paling indah. Akidah yang betul dan akidah yang paling indah, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesukaran, yakni neraka Allah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan harta kekayaannya tidak lagi berguna kepadanya apabila ia terjerumus ke dalam neraka. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya di atas kamilah tugas menerangkan ke jalan hidayah. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kamilah yang memiliki negeri akhirat dan alam dunia. Fa anzartukum naran talazza, oleh itu aku ingatkan kamu dengan keseksaan neraka yang bernyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa, tiada yang masuk kekal di dalamnya melainkan orang yang jahat. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan ajar Allah dan berpaling dari iman. Wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya yang neraka setiap orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka, yang mendermakan hartanya semata-mata untuk membersihkan diri. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan bukan kerana ia menanggung budi kepada seseorang yang wajib dibalas. Illa batira wajhi rabbihil a'la, melainkan semata-mata mengharapkan keridaan Tuhannya yang maha tinggi. Walasawfa yarha, dan pada hari akhirat nanti ia akan berpuas hati dengan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallayli idza yakhsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dhakara wal unsa, demi malam ketika ia menyelubungi siang dengan gelap gelita, dan demi siang ketika ia terserlah terang benderang, dan demi pencipta yang telah menjadikan jenis lelaki dan perempuan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan waktu malam dan siang, dengan sifat-sifat masing-masing, yaitu malam dengan gelap gelita yang menyelubungi bumi, dan siang dengan cahaya yang terang benderang yang menampak jelas segala sesuatu. Kedua-duanya merupakan dua waktu yang bertentangan dalam peredaran cakrawala, yaitu kedua-duanya bertentangan dari segi rupa, sifat dan kesan. Demikian juga Allah bersumpah dengan penciptaan yang telah mengadakan dua jenis manusia yang bertentangan, yaitu lelaki dan perempuan, untuk melengkapkan imbangan suasana dan hakikat di dalam surah ini. Malam dan siang masing-masing menyampaikan makna dan syaratnya kepada hati dan saranannya kepada hati manusia. Perubahan malam dan siang membawa kesan-kesan yang otomatis kepada jiwa manusia, dan setiap perubahan itu mempunyai cerita dan saranan masing-masing, yaitu cerita rahsia-rahsia alam yang tidak diketahui
dan cerita malam siang yang tidak dapat di yang tidak dapat dikawal oleh manusia, dan saranan yang menunjukkan bahawa di sebalik perubahan malam dan siang itu terdapat kawalan ilahi yang memutarkan waktu-waktu alam sebagaimana diputuskan diputarkan roda yang ringan. Juga saranan yang menunjukkan bahawa di alam ini terdapat perubahan dan pertukaran yang tidak pernah tetap. Kodrat yang mengatur peredaran cakrawala itulah juga kodrat yang mengaturkan kehidupan manusia. Mereka tidak ditinggalkan sia-sia yang tanpa balasan, sebagaimana juga mereka tidak diciptakan kosong, yakni tanpa tujuan. Biar bagaimanapun percubaan yang dilakukan oleh para pengingkar-pengingkar dan para pemisah untuk menolak hakikat ini, namun hati manusia tetap berhubung dengan alam buana ini dan tetap mengakui kewujudan akan penciptanya. Begitu juga penciptaan laki dan perempuan atau jantan dan betina pada manusia dan binatang-binatang binatang-binatang. Ciptaannya itu bermula dengan setitis nutfah atau air mani yang meletak di dalam rahim, atau dengan satu sel dari lelaki yang bersatu dengan sebiji telur perempuan. Tetapi mengapakah pada akhir perkembangan tidak sama yang ini menjadi lelaki dan yang ini menjadi perempuan? Siapakah yang memerintah begitu? Penemuan faktor-faktor yang menjadikan nutfah itu ini lelaki dan nutfah ini perempuan tidak mengubah hakikat, kerana yang menjadi pokok pertanyaan mengapa faktor-faktor itu wujud pada nutfah ini dan tidak wujud pada nutfah yang lain. Adakah ini berlaku secara kebetulan? Tetapi kebetulan juga mempunyai undang-undangnya, dan mustahil segala-galanya berlaku secara kebetulan. Mahu tidak mahu, pasti diakui bahawa di sana ada Tuhan pentadbir yang menciptakan lelaki dan perempuan kerana tujuan dan matlamat yang tertentu. Kebetulan dan kejadian secara otomatis tidak mempunyai nikmat, tidak memberi tempat dalam peraturan alam ini. Jantan dan betina meliputi semua jiwa yang bukan jantan dan betina meliputi semua jiwa yang bukan mamalia dan berlaku pada sebuah kehidupan termasuk tumbuh-tumbuhan. Seluruhnya mengikut satu peraturan yang sama. Inilah beberapa saranan dan pandangan-pandangan alam dari hakikat manusia yang menjadi bahan sumpah ilahi dalam surah ini untuk manusia yang menjadi bahan sumpah. Inilah beberapa saranan daripada pemandangan-pemandangan alam dan dari hakikat manusia yang menjadi bahan sumpah ilahi
dalam surah ini untuk menjelaskan hakikat amalan dan balasan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Bapak yang saya hormati sekalian, saya baca huraian yang ditulis oleh Hasan oleh Syekh saya kutub berkaitan dengan ayat yang kita baca dalam surah yang ke-92 dalam Al-Quran. Kita tengok tiga ayat pertama, ada empat ayat pertama. Yang pertama, Allah Ta'ala bersumpah dengan dua waktu. Wal-layli iza yaksha wal-nahari iza tajalla. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk kejadian Allah. Pertama, Allah Ta'ala bersumpah disebut waktu malam dan sifat malam. Yang kedua, dia bersumpah dengan waktu siang dan sifat siang. Dan sebagaimana yang semua ulama sebut, tuan-tuan, Allah Ta'ala mempunyai hak untuk bersumpah dengan nama-nama makhluknya. Tapi manusia dilarang bersumpah dengan nama makhluk. Sumpah selain nama makhluk, sumpah selain dengan nama Allah tidak terpakai. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahawa haram dan berdosa. Sebab itu tuan-tuan, macam yang kita tengok panggil orang Melayu, saya ulang balik. Perangai orang Melayu kita dulu, dia sumpah. Ada, bila surah ni saya tafsirkan di satu surau, ada orang tanya, ustaz boleh tak sumpah menggunakan Al-Quran? Tuan-tuan, kalau kita tengok perbahasan para ulama dalam mazhab fiqh, sumpah yang menggunakan selain daripada tiga nama, wallahi, wabillahi, watallah, sumpah ini tidak diterima. Kalau sumpah dipakai pun, sumpah sebenarnya ini, kalau bersumpah, kalau langkah, sumpah itu tidak ada kafarat sumpah. Belum faham? Bila kita bersumpah, kita langgar sumpah itu, maka dia ada kafar sumpah bagi orang yang langgar. Kita kena faham tuan-tuan perbezaan sumpah dengan bai'ah. Yang ni yang masyarakat kita tak faham. Sumpah lain, bai'ah lain. Sumpah, seseorang yang melanggar suatu sumpah yang dia buat, maka apabila dilanggar sumpah itu, ada cara untuk keluar daripada hukum pelanggaran sumpah itu. Sebagai contoh, orang yang bersumpah, dia bersumpah untuk melakukan sesuatu, tapi dia tak buat. Contoh, dia bersumpah untuk berpuasa, puasa sunat. Ada orang tanya, ustaz, kalau bersumpah buat benda wajib, benda wajib tak payah sumpah nak buat. Memang kena buat. Aku bersumpah nak sembahyang lima waktu. Tak payah sumpah. Sebab benda tu hang sumpah kan, hang tak sumpah kan, hang orang Islam wajib buat. Dia kata, aku masuk Ramadan ni bersumpah nak puasa Ramadan. Tak payah sumpah juga. Orang kata apa? Orang kata kalau dia bersumpah tu, orang kata tu gila. Sebab menjadi kewajipan dia. Seorang suami bersumpah, aku nak tunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami. Tak boleh sumpah. Sebab menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami atas diri orang yang berkahwin, yang nama suami punya wajib. Jadi dia langgar benda wajib, dosa tetap dosa. Walaupun dia tak bersumpah, tetap dosa. Jadi sumpah ni, sebagai ulama kata, diterima apabila benda itu bukan benda wajib. Bila langgar, maka untuk keluar daripada apa nama pelanggaran tersebut, ada beberapa syarat yang perlu dibuat, yang perlu dia patuh. Kalau kita tengok sumpah, ada syarat-syarat untuk bebaskan seorang hamba, bagi makan fakir miskin, kena apa nama berpuasa sekian-sekian banyak. Ini antara syarat-syarat untuk kafarat kepada kesalahan orang yang melanggar sumpah. Tapi bai'ah dia bukan
bukan kita langkah macam pernah laku sedekat ketika dulu. Orang yang langkah baik-baik kononnya boleh hidup dengan orang susah bagi makan pada orang susah. Salah pun tuan. Baik-baik sebagai contoh. Seseorang berbaik-baik. Sebagai contoh, dia berbaik-baik. Katakanlah, dia berbaik-baik untuk taat setia kepada pemimpin selagi mana pemimpin itu tidak melanggar batas syarak. Tiba-tiba dia langgar dalam bai'ah tu, dia sebut kalau aku langgar apa nama bai'ah ni, aku akan dikena pertama laknat apa semua. Maka kalau dia langgar, tak ada cara dia nak keluar melainkan dilaknat oleh Allah Taala. Kalau dia kata kalau aku langgar, maknanya aku ni. Kalau kata dia kata aku berbai'ah sekian dengan nama Allah apa semua, wallahi wabila betul disebut. Kalau aku langgar, maka jatuhlah. Kalau kata bercerai kan dengan bini dia, silap dia langgar, tak nak cara keluar, maka terjatuh talak. Yang tu kita perlu faham. Sumpah ada cara untuk keluar. Tapi baiklah, tidak ada cara untuk keluar, melainkan dah berlaku pelanggaran, maka benda itu berlaku, maka itu cara sopan dengan taklif. Baiklah, macam taklif. Taklif keluar. Ada orang macam ustaz, kalau saya buat taklif dan tarik balik boleh tak? Tak boleh. Taklif tak boleh tarik balik, melainkan taklif itu berlaku. Sama juga dengan bai'ah. Bai'ah tak boleh tarik balik, melainkan baik apa yang diucapkan itu berlaku. Kafah sumpah, pelanggaran sumpah boleh di apa nama ni dengan buat apa yang telah disepakati oleh Nabi. Lalu dia nak keluar daripada sumpah yang ada hukuman dia, nak keluar daripada secara sumpah yang telah dilakukan. Tapi baik tak ada. Ada contoh kita dengar itu ni. Ada di kalangan sahabat kita, kumpul orang susah, dia kata cara nak keluar daripada baik, kumpul orang susah bagi makan. Bagi lah makan seorang seluri pun ada. Bukan dekat seorang satu ikut, bagi makan seorang seluri pun, baik tetap tak keluar. Mereka benda itu kalau berlaku, maka dia akan berlaku. Dan manusia tidak boleh bersumpah. Sebagian ulama kata sumpah dengan Quran boleh diterima, tetapi tidak terpakai menurut syarak. Boleh terima, tapi tak pakai menurut syarak. Sebagian ulama kata sumpah dengan Quran pun tak terima, sebab bukan dengan nama Allah, dengan Quran. Jadi cerita orang menjunjung Quran sebab itu. Kalau tanya saya secara pribadi, sumpah itu boleh diterima tetapi tidak terpakai menurut syarak. Tak terpakai. Ambil lah tak Quran tak kalau 1000 buah tu. Sebagaimana orang kata terpakai tapi tidak diterima, tak diterima menurut syarak. Orang kata tak pakai langsung. Saya ambil kalau saya kata boleh terima. Tapi tak terpakai mengikut syarak. Dan terpakai mengikut syarak, tiga perkataan yang wallahi, wabillahi, watallah. Sebab itu tuan-tuan, sumpah dengan Quran ni kalau kita tengok lah. Jadi sumpah dengan Quran. Dia tak sebut nama wallahi, wabillahi, watallah. Bukan contoh lah. Okay, ini kata Quran. Quran, ada kata yang dia ambil Quran ni, dia tak kalah. Demi Al-Quran, aku bersumpah semua tuan. Sumpah itu walaupun disebut demi Al-Quran, pada syarak, pada perfekat, sumpah itu tak diterima. Sebab itu di parlimen betul tuan, ahli parlimen Islam, dia tak bersumpah, dia bersumpah, dia tak ambil Quran, pegang Quran, dia tak tak Quran, dia tak tak tangan atas Quran pun. Dia tak tangan atas Bible, sumpah dia buat Kristian dia. Islam berbeza dengan Kristian. Kalau tentu tengok puak-puak Kristian di gereja, dia bersumpah, dia pegang, dia letak tangan atas Bible. Sedangkan dia baca pun tak Bible tu. Dia tak baca pun Bible. Bahkan orang
Kristian sendiri tak paham apa yang ditulis oleh Bible. Kalau tuan-tuan tak cuma tuan-tuan tanya orang Kristian, kalau dia paham Bible tuan-tuan, kalau betul-betul dia ikut ajaran Bible, orang Kristian haram minum arak. Kalau tuan-tuan baca Bible betul-betul dan faham betul-betul ajaran Bible tu, sebab Bible ni tuan-tuan banyak version. Kalau tuan-tuan baca version bahasa Inggeris, tengok cetakan mana. Cetakan, kalau katakanlah dicetak di Singapura, cetak di Singapura berbeza cetakan, berbeza apa ayat-ayat dalam Bible. Sebab tu hari ini Bible ni dia daripada tahun ke tahun tuan-tuan dia berubah. Saya last saya tengok Bible, dan saya pun tak tahu lah ni version yang keberapa ataupun kerja kata berapa kali ubah. Yang saya tengok tak siap saya 5 tahun sudah pun. Waktu tu ada 72 perubahan yang berlaku dalam Bible. 72 perubahan yang berlaku, kita kata berbeza-beza tempat. Sebab tu tuan-tuan baca Bible dalam bahasa Inggeris, version ni akan sebut macam ni, version ni akan sebut macam ni, version ni akan sebut, macam ni. Nak cari Bible yang sama, kalau cetakan berlainan tuan-tuan takkan jumpa. Bible cetakan Melayu, sekarang ni ada Bible version bahasa Melayu. Sebab tu tuan-tuan kena hati-hati. Macam saya yang terbaru bawa ni, saya bawa balik khusus semalam. Dari Kemenang Highland, saya terkejut bila saya sampai di Kemenang Highland, ada ada laporan yang beritahu ke saya, kata Ustaz, tempat Ustaz ada orang datang edar Bible. Jadi Ustaz tak pantau tengok lah. Saya kata, tempat saya kerja kecil ya. Bukan macam hospital Pulau Pinang, hospital kedua terbesar dalam negara. Hospital yang terbesar dalam negara, hospital Kuala Lumpur. Kedua terbesar dalam negara ialah hospital Pulau Pinang. Patut hospital Pulau Pinang adalah hospital rujukan utama di zon utama. Semua kepakaran ada di sini. Ke Pulau Pinang, paling-paling sikit katil, 1,100 katil itu paling sikit. Kalau doktor Tok Gajin, kalau pengarah hospital Tok Gajin, dia ronda tuan-tuan, seminggu dia ronda tengok pesakit pun tak ada. 1,100 katil. Kalau Pulau Pinang, kita tak sempat tengok kalau orang masuk untuk edar. Tapi kalau kata tempat saya kerja, kalau orang masuk tuan-tuan, dia bawa satu beg plastik bagi kita tahu apa yang dia bawa. Saya kata kalau tempat saya orang edar Bible, saya tak percaya, saya kata. Sebab pemantauan begitu teliti. Sebab saya kata Bible ni bukan nipis tu kan. Bible lebih tebal daripada ni. Quran ni kena nipis. Bible dua kali kata Quran. Saya tak tahu ayat apa yang dipertapak kita. Tapi kalau tengok tuan-tuan, Bible kalau tuan-tuan baca version-version yang saya pernah tengok, cetakan daripada Indonesia, cetakan Singapura, empat version yang saya tengok, kesemua empat-empat version itu berbeza. Orang Kristian, hak kata Kristian pun tak baca. Mereka pun tak baca Bible. Orang Islam kan lah. Orang Islam kan mengaku Islam, Quran pun tak boleh. Ya, kita sebenarnya ada juga kan. Tak tahu lah orang dulu, kalau orang Allah ni, saya tak tahu kalau orang dulu ni, kita kata confirm mak pak sebelum nikah dia bagi anak tak tahu kan. Mana kalau dulu lah, mak pak sebelum anak dia nikah, confirm dia akan pastikan anak. Tapi lari tuan-tuan, mak pak lah terlalu moden. Yang dia fikir kalau anak dia habis Quran ke tak, yang dia fikir kalau anak aku nak nikah, berapa hantaran aku nak tak. Sebab tu hari ni anak-anak law ramai yang tak kenal huruf-huruf Al-Quran. Sebab tu bila cakap
Kalau kita itu orang bersumpah dekat luar ni. Sumpah dalam masjid, dalam apa? Bersumpah ni tak kira dalam masjid kan, tentang mana pun, kalau dengan nama Allah saja akan terpakai. Sebut dia bila dia bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi, atau bersebut salah satu bertiga tu, tak semestinya sebut tiga-tiga. Sebut satu dan bertiga tu terkira dan dikira sumpah tu terpakai. Tak kira dia sumpah tak mana stesen empat kan, dalam masjid kan, di mana juga dia bersumpah menggunakan nama Allah, maka terpakai. Bersumpah selain menggunakan nama Allah, tak kira di mana pun, dalam masjid kan, dalam mahkamah kan, di mana ke, maka tidak diterima oleh syarak. Yang itu kena faham. Maksud tuan-tuan, kalau sumpah kita boleh main. Kalau kata kita bersumpah, di sini Allah Ta'ala bersumpah wallayli idza yakhsha wan nahari idza tajalla. Dia kata Allah kan, demi waktu malam ketika ia menyelubungi, dan waktu siang ketika ia terang benderang, ketika ia tersalah terang benderang. Allah Ta'ala nak cerita tentang dua keadaan. Pertama waktu malam. Malam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan khusus untuk manusia berehat. Bukan makna berehat tu sampai suruh tidur sepanjang malam. Masuk malam di kanarena sampai ke pagi lah. Maksud berehat ni Allah Ta'ala suruh kita kurangkan ataupun ada masa untuk kita berhenti melakukan kerja-kerja berkaitan urusan dunia. Batu waktu malam yang waktu yang paling baik untuk tidur. Ini diakui oleh ilmu sains. Sains dengan Quran tidak ada perbezaan. Sains akan menurut kehendak Al-Quran. Cuma orang sekarang tak faham. Dia kata sains dengan Quran berlawanan dah. Ahli-ahli sains bila dia kaji Quran, confirm dia akan jumpa kehebatan Al-Quran dan dia akan masuk Islam. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan kita waktu malam. Waktu malam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan khusus untuk kita, untuk ruang berehat. Betul orang tidur waktu siang ni tuan-tuan, yang menjadi sunnah tidur waktu siang sahaja. Sebagai ulama sebut, setengah jam sahaja, 15 minit hingga setengah jam sahaja sebelum masuk waktu zuhur, itu tidur yang diajar oleh Islam atau diajar oleh Nabi SAW. Bukan kita bukan cara malu tidur siap 3 sampai 3-4 jam. Buat alat. Tama-tama hadir yang tidur lepas subuh. Orang tua-tua dulu dianggap siapa tidur lepas subuh. Betul ya, apa yang orang tua-tua dulu anggap? Tak boleh, tapi cuma yang dianggap sebab musabab tu saja yang kita kata bina'ah. Menurut cerita-cerita yang sebut tu dulu. Bukan contoh orang tua dulu. Tak bagi kita keluar rumah waktu maghrib, melewat atau waktu maghrib. Memang itu ajar Islam. Berkata, oh, tak ada keluar waktu maghrib. Hantu sohok. Saya ingat lagi. Apa-apa? Arwah. Arwah tuk saya. Dia nak lepak kami. Tak boleh kami main keluar waktu maghrib. Kenapa dia keluar waktu maghrib? Waktu maghrib dan maghrib, dia nak main keluar waktu maghrib. Ini hantu sohok saja. Hantu sohok itu tak nak cari. Ha. Kita cerita dulu dengan hantu ya. Tapi orang lah, kita tahu bukan. Tak keluar hantu. Hantu terkeluar. Cerita tak boleh keluar rumah pun melewat waktu maghrib. Ini memang diajar oleh Islam. Sebab waktu maghrib ni lah waktu yang syaitan, jin dan syaitan kita kata merayau cari mangsa untuk dia untuk dia hasil supaya ikan kepada Allah. Bila dia hasil, bila waktu maghrib pendek tu tuan, kalau kita melewat, bila masa kita nak semua maghrib. Kalau waktu maghrib dah tuan, orang berapa maghrib, kita nak lewat merata pasaraya. Nak
keluar, dia keluar. Tidak keluar, syaitan waktu itu lah. Waktu sekarang, waktu maghrib lah. Kadang-kadang paling ramai. Syaitan itu tuan. Syaitan dia. Kita dah baca dah dulu surah An-Nas, surah Allah dalam kita. Syaitan untuk kata syaitan dia keluar. Tanpa syaitan di kalangan jin, keluar syaitan di kalangan manusia. Syaitan untuk kata syaitan di kalangan jin, aku tak payahan. Aku tak takut sangat. Mereka kita setiap kalangan jin, di kalangan jin kita takut. Tapi di kalangan jin, tuan-tuan, kita tak pernah tengok pun, bukan tak pernah tengok, tak pernah nampak pun. Kata saya betul, setiap di kalangan jin, aku tak takut sebab Allah Ta'ala dah bagi dah perisai-perisai untuk kita halang agar ia tak mendekati kita. Tapi kata saya betul, aku takut syaitan di kalangan manusia sebab dia mungkin, kata saya betul, tidur sebantai dengan kamu, makan sepinggal dengan kamu, duduk serumah dengan kamu. Tapi dia adalah syaitan, kata saya betul. Sebab itu, tuan-tuan, kita kena, apa yang waktu tuan dulu ajar, kadang-kadang betul tidak syarat, cuma alasan untuk melarang itu saja yang bercanggah dengan syarat. Jadi hari ini kita berhenti balik. Apa yang waktu tuan dulu buat? Yang mana betul, tidak bercanggah dengan Islam, kita teruskan. Cuma kita perbetulkan alasan-alasan agar bertepatan dengan syarak. Itu saja. Sebab itu, Allah akan jadikan waktu malam untuk kita, pertama untuk berehat. Dan semua berehat bukan untuk tidur, tak pada 7 malam sampai 7 pagi sudah. Islam mengajar kita malam dibahagikan kepada 3 bahagian. Satu per tiga lagi untuk berehat, satu per tiga untuk anggaran, satu per tiga untuk kita selesaikan urusan-urusan yang perlu kita selesaikan. Maknanya malam ada khatnya, bukan saat berehat kita tidur sampai apa tambah. Bukan kata untuk selesaikan urusan ini kita duduk malam tengok TV daripada awal malam sampai ke tengah malam. Dan hari ini tuan-tuan, saya cakap ini tuan, untuk diri saya sama, dulu orang kata tok-tok guru tak tengok wayang. Tapi hari ini tuan-tuan, bapak tok guru pun wayang tu, dulu bukan kat rumah, dia lagi tidur. Kita cakap ini tuan-tuan, kalau dulu lah, kita kan kata tok guru, untuk lepai dulu untuk lepai tanya kita koyak apa dia kata kepiah letak kolak koyak apa kepiah letak kolak tobat takkan masuk kepas koyak tu kan. Itu kata Yahudi ni cerit tak cerit dia tahu orang Islam ni kalau nampak ada film hebat terabang pun kalau dulu ni tengok kalau zaman ayah saya dulu orang kita kalau kaki wayang ni kita tahu ya bila itu tak dengan bobinya kalau itu tak ni Allah apa tapi Tok Imam, Tok Siap, Tok Lepas insyaAllah takkan pergi. Tapi hari ni tuan-tuan apabila wayang tu Yahudi buat tukar konsep wayang kepada TV Tok Imam, Tok Lepas beli buat balik. Bukan taklah rumah. Tak, dia ambil tidur. Sebiji rumah, kadang-kadang 4 biji wayang ada dalam rumah. Ruang tamu ada. Bilik tidur utama ada. Dia kata senang. Sambil duduk tak katil, ya, boleh tengok TV. Kita tak salahkan TV, tuan-tuan. TV tak bersalah. Sebab TV kita akui ada kebaikan-kebaikan dia. Cuma kadang-kadang kala orang yang merancang program TV yang ikut panggil. Tambahlah ni tuan-tuan. Waktu maghrib orang pakat gila tengok drama. Sebab para otak hadut rancang
susur program drama atau kepala otak Yahudi. Dulu, kata saya pun yang saya ingat, sebab cerita yang saya ingat kata drama ke-7 kan yang famous dulu lah, tapi memang saya nak seminggu dah tengok TV sekali pun agak susah kan. Sebab bila tengok TV ni tuan, manusia bukan jadi gila. Saya dulu waktu saya awal-awal sakit dulu buat jadi gila kan. Bila kita tengok satu-satu cerita, tambah-tambah cerita tu bersiri Allah. Jadi dia berkira nak tu besok pun tak sabar. Bila kita renung balik, saya kata, aku dah gila sungguh. Tak tahu nak cakap itu kebohong. Antaranya yang saya ingat, cerita yang saya ikut dulu, yang saya tengok, apa? 7 hari mencinta ibu, apa? Mencinta ibu. Tak tahu lah topik dia, tapi cerita tu lah. Tengok balik, dia mula 6:58. Dia habis 7:58. Tuan-tuan, cuba tengok dia buat. Waktu mana, waktu maghrib. Orang tak maghrib, kita tu dah kenal. Nak tinggal pisau maghrib, saat ini takut ada. Tak, bila ada tu, tertinggal cerita, takut terputus cerita. Bagaimana syaitan memainkan peranan dia? Kalau dulu orang tengok wayang pun dia tak pergi tengok wayang waktu maghrib. Tapi tuan-tuan, Yahudi hantar syaitan masuk rumah kita waktu maghrib, kita lupa Allah Allah, kita duduk kiamat tengah nak tinggi. Lepas tu kita kata waktu malam, waktu orang berasa bagi ruang, waktu berehat, bukan waktu untuk kita tengok TV sehingga kita lupa kepada Allah. Ada masa ni waktu tidur. Tidur pula bukan suruh tidur. Ada masa kita kena bangun buat ibadah. Kalau tuan-tuan, waktu malam, ada orang yang saya ustaz, itu kalau waktu malam, tak boleh kena kerja waktu malam. Dah, tuan-tuan, Tuhan Allah Ta'ala tak wajibkan kita waktu malam ni kena tidur semua. Dah. Ada contoh kerja-kerja yang terpaksa dilakukan waktu malam demi untuk kemaslahatan orang. Maka boleh kerja, tidak ada masalah. Contoh tuan-tuan, kerja nurse. Nurse kalau semua tidur waktu malam tuan-tuan, orang sakit siapa dia lah. Doktor yang terpaksa kerja waktu malam. Ni dah. Hak kerja-kerja tu, hak patut kerja waktu malam, kita tak buat. Hak patut tak kerja malam, kita kerja. Kena hak patutnya malam tu kita tutup lah. Bukan betul. Ada pak-pak tertentu malam yang tak sempat kerja. Kalau nak buat, nak cipta sesuatu untuk handset lah, untuk apa nama komputer lah. Kelang 24 jam buat orang kerja si malam. Bukan tak kerja, tapi itu kadang-kadang bila kita kerja menghilangkan kerehatan kepada manusia, menyebabkan lupa kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya waktu malam. Dan malah pula Allah Ta'ala berikan kerehatan kepada manusia untuk manusia berehat dalam doa yang dilakukan pada waktu siang. Tuan-tuan, waktu malam ialah peluang untuk kita nak dekatkan diri dengan Allah, duduk dengan family. Dan hari ini tuan-tuan, kok tak tahu lah, kok TV ini, kok Penang, kok sementara ini anak. Yang saya marah, saya tahu. Waktu malam dijadikan waktu khusus untuk anak-anak muda kita melepak di kedai-kedai mak. Kedai mak buat skripsi. Dia mula tanya bola. Tak ke 10 sampai pergi 2-3 hari. Dan karantina kerana Allah. Kerana dia rumah dari TV dia tu. Dia nak tengok, dia tengok. Satu
sosial itu adalah dikenal sebagai sebenarnya terkait usaha challenge di waktu sosial jadi media usaha challenge di untuk kita membina keluarga kita dan keluarga semua kita tuan ini sumpah Allah yang Allah Ta'ala buat mereka wa ma khalaqat dzakara wal unsa dan kata Allah Ta'ala ini dan demi penciptaan demi pencipta yang telah menjadikan manusia menjadikan manusia ini dua jantina manusia ini tuan-tuan biasa kita kata tentang walidnya walidnya Allah telah jadikan kita ini dua jenis satu jenis laki satu jenis perempuan dan binatang pun satu dua jenis satu jenis jantan satu jenis betina yang mana yang jantan nak dekat perempuan yang perempuan nak dekat lelaki ini adalah qadim fitrah yang Allah Ta'ala jadi nak tak nak memang yang ni sebab tu tuan-tuan ulama kita di samping tu ada juga lah kita kata kes-kes terpencil orang yang Allah Ta'ala jadikan yang kita namakan kun fa muskil. Kun fa muskil ni tuan-tuan hari ini disepakati oleh sebagian besar ulama hampir kita ijma ulama bahawa kun fa muskil ini hari ini boleh dilakukan perbedaan iaitu kalau orang yang dilahirkan ada dua jantina dilakukan perbedaan membuang salah satu alat jantina berkenaan berdasarkan kepada mana satu dipekak. Kalau dipekak lelaki, boleh buang alat jantina perempuan. Kalau dipekak perempuan, boleh buang alat jantina lelaki. Ini disebut diterima pakai oleh sebagian besar para ulama. Tetapi bagi lelaki yang teringin nak jadi perempuan, ini bukan perusahaan sikit. Tuan-tuan, yang lelaki nak jadi perempuan, yang perempuan nak jadi lelaki. Terus kita kata, hak lelaki nak jadi perempuan ni kita panggil puan-puan ataupun maknya. Ataupun perempuan yang nak jadi lelaki, kita panggil apa nama golongan, apa nama darai kalau lelaki jadi perempuan. Tomboy. Kalau dia nak melakukan pembedahan hukumnya haram. Cuba saya lagi. Kalau mak bapak seorang ibu lahirkan anak ada dua kemaluan yang ini dinamakan khunsa muskil. Khunsa muskil ini sebagian besar ulama telah pun mengeluarkan fatwa bahawa golongan khunsa muskil boleh melakukan pembedahan untuk buang salah satu alat jantina yang dia tak pakai ataupun berdasarkan kemana kemaslahatan hidup yang diperhatinya kalau ada dua kemaluan tapi dia beratlah lagi boleh tutup kepada perempuan kalau ada dua kemaluan dia beratlah boleh buat kepada lagi ini disebut oleh sebagian besar ulama dalam fatwa mereka mana boleh tetapi kalau dilahirkan lelaki keluarga tak ada anak lelaki semua anak perempuan tiba-tiba anak lah tu macam apa semua anak lelaki perempuan tak ada tiba-tiba lahir anak lah tu anak perempuan semua lelaki mak ni punya teringin nak buat anak lelaki tu panggil pakai baju bobo dah berkecil buah baju bobo buah baju apa nama ni biar apa-apa apa semua kerana itulah anak perempuan dia bila besar anak tu jadi maknya atau perempuan dia besar dah berci teman-teman nampak muka ayu sikit walaupun lelaki tapi nampak muka ayu sikit tuan-tuan kulit pun gebu sikit bila dia makan hormon suntik vitamin C semua tuan lagi gebu lebih pada perempuan ni tiba-tiba dia kata dia ni dilahirkan lelaki tapi ada istilah itu saya pernah kasih dalam kes-kes ni. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak?
Di pemain sepak bola kami ini Ustaz sebenarnya perempuan, tetapi terperangkap dalam tubuh seorang lelaki. Lawa ya. Berapa kali kes yang saya kalau kes macam ini saya cukup selagi. Ada satu kes yang tuan-tuan, nurse saya sendiri. Di balai pengarah saya di hospital Pinang dulu. Di balai pengarah saya call saya. Jadi bila dia Ustaz, boleh tak saya beri jasa? Saya pun tak itu pergi bila dia. Bila pergi bila saya buka bilik dia, ada seorang pakai baju macam lelaki. Tapi rupa ni sebiji 99.9% tepat. Dengan tek pun ada. Saya nak suar tangan saya. Ya, saya masuk dia suar tangan saya. Saya nak salam tak? Nak salam tak? Dia malah berkata saya perempuan. Doktor. Dia kata ustaz. Ustaz boleh salam dengan dia. Saya boleh kata salam tu. Saya faham. Memang dia lelaki. Tapi kalau tengok cara cuma pakaian dia melambangkan dia lelaki. Sebab dia nurse, tapi oleh kerana dia lelaki, kita kena bagi uniform lelaki lah. Tapi kalau tengok lembut dia, waktu saya salam dengan dia, tuan-tuan, Masya Allah, kulit. Lembut pada kulit bini kau ni. Gebu upah dia, tuan-tuan, Allah. Sudah dekat nanti, kalau aku tengok dia pakai perempuan, tuan-tuan, terang dekat dah. Dia bilang, kata ustaz, boleh tak ustaz? Terus jumpa dekat, cakap dekat. Dia kata, okey. Dia, bila dia keluar, saya cakap dengan tuan-tuan saya. Apa tu betul? Mengenai dia ni ustaz lelaki, ustaz ni mau. Dia kata saya tu tadi bila dia keluar dia salam, dia mau. Dia kata saya boleh salam, baru saya tahu dia lelaki. Tuan bila saya masuk dia saya, dia ikut saya sini. Ayat pertama dia kata itu, dia kata ustaz Tuhan ni takdir. Saya perempuan yang terangkat dalam tubuh seorang lelaki. Saya nak kerja pakai macam dia Ustaz kata. Di rumah ke, di mana ke, sekolah. Ustaz jumpa saya juga, Ustaz takkan jumpa saya macam ni. Sebab saya suka pakai skirt, pakai ala-ala perempuan. Dia sebut, dulu dia ada power. Saya kata, betul ya, dulu dia ada power. Kami duduk serumah dan kami hidup macam suami isteri. Saya fikir nanti dia bantai pun matanya. Sebab dia dah disebut suami isteri ni kita tahu lah. Maksudnya ada lakukan hubungan seks. Maksudnya mana pun tak orang. Dia kata tak luar saya nak nikah kan. Itu yang dia cikir saya tu. Saya kata nanti nak tak orang pun tak gulak lah. Bila saya kata dia tosak kausling macam mana bagaikan saya ni Ustaz. Semua himpun duit tak cukup lagi lah. Kalau cukup lah tuan saya akan buat kemudahan. Untuk buang kemaluan lelaki saya untuk jadikan saya perempuan tulen. Saya kata, hang buat macam apa hang tak kena perempuan tulen sebab hang tidak ada rahim. Orang lelaki, walaupun dia sekarang pemerintahan itu boleh dilakukan dengan yang terdekat dengan kita di Siam lah yang paling mahu. Sekitar dalam 60 hingga ke 70 ribu saya. Kalau di Singapura, kalau di Siam tu, Pak. Bila saya kau semua, saya tanya, di mana pada mula, Pak Ustaz, dengan kita di rumah, di Siam, sekitar 60 ke 70 ribu. Saya kata, melapi buat macam mana pun. Walaupun kepada perempuan tu berfungsi, dia boleh jadi perempuan, dia boleh berhubungan seks semua dengan lelaki. Tapi dia tetap bukan lelaki kerana dia tidak ada. Kemaluan boleh dicipta, boleh ditiru. Doktor boleh buat kemaluan, tapi doktor tak boleh buat rahim. Benda Allah jadikan lelaki nak dengan perempuan, perempuan nak lelaki. Ini fitrah, fitrah Allah. Ya Allah jadikan lelaki nak perempuan, lelaki perlu ke perempuan, perempuan perlu ke lelaki perlu ke kesehatan perempuan.
siapa? Yang sombong, yang takabur. Semua lagi pun sama. Umpamanya aku tak nikah, tak mau dia tahu. Aku ada duit, semua yang aku nak ni semua dapat. Dia bohong kan itu. Nun jauh di hati kecil dia, dia tetap nak kasih sayang. Ini fitrah Allah. Allah jadikan kita ni saya memerlukan satu sama lain. Suatu boleh kita tengok manusia dengan haiwan, ketaatan haiwan kepada Allah Ta'ala mutlak tak nak bandingkan ketaatan manusia kepada Allah. Cuba kita tengok, ada tak haiwan binatang hak paling kecil bagi orang Melayu adalah babi. Sebut orang hak tak awak tak judi pun dia hitam lagi babi. Oi, babi tak makan haram dia. Yang dia terkenal apa, 20 batu itu, oh dia aku tak apa, tak. Tapi bila hitam lagi babi tak kalah, dan dia itu buat betul ke mak sate, tahu-tahu kena babi tak lagi, oi kalau tak makan, muntah hijau. Batu waktu saya ada jalan awal, dia kasih tak ada pokok, minum apa, minta kalah. Dia kata-kata kalau kami bagi betul babi kau, ustaz, babi dah makan haram. Yang berat, kita pun lah. Yang apa terkena apa, apa pikir. Makan daging babi. Kalau kita kata nak makan daging babi pun berdosa ya. Hudud tak kena lah, takzir ya. Minum apa, di satu berdosa, ada makanan hudud ya. Kalau kita tengoklah tuan-tuan, awak dengan babi, dia besar dosa minum marak dan dosa makan babi. Babi kalau kita makan secara sengaja berdosa. Hukuman dia terserah pada kerajaan yang memerintah untuk nak buat takzir. Awak dosa minum secara sengaja, dosa. Hukuman dia, hudud. 40 punya ke 80 orang. Tak tetapkan oleh Allah. Kalau kita ni,